Dikutip dari jpnn.com, pencarian Chai Changpan alias Chai Jifan alias Anthony, narapidana narkoba asal Tiongkok yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan lapas kelas 1 Tangerang Banten berakhir sudah. Chai Changpan ditemukan dalam kondisi tewas tergantung di sebuah pabrik pembakaran ban daerah Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Tadi pagi kami temukan meninggal dunia dengan gantung diri, ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan Sabtu 17 Oktober 2020. Lebih jauh, mantan Kapolres Tanjung Pinang itu mengatakan pihaknya mendapat info dari sekuriti pabrik pembakaran ban di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, alumnus Akademi Kepolisian Akpol 1991 itu tidak menjelaskan secara detail perihal kronologi penemuan mayat terpidana mati asal Tiongkok itu. Yusri hanya mengatakan mayatnya telah dibawa ke rumah sakit Polri. Diketahui napi kasus narkoba warga negara Tiongkok Chai Changpan melarikan diri dari lapas kelas 1 Tangerang pada Senin 14 September 2020. Dia melarikan diri dengan cara menggali tanah dan keluar melalui gorong-gorong. Saung gunung apa nih? Gunung letik ya.